Sungai merupakan tempat yang istimewa yang kita gunakan untuk tempat berlibur dengan keluarga di saat sela-sela kita sibuk dengan pekerjaan kita. Jadi tak jarang lagi beberapa sungai di negara kita dipadati dengan pengunjung di waktu liburan tiba. Di balik keindahan sungai yang telah menghipnotis kita, kita juga harus selalu waspada dengan apapun yang akan terjadi di sungai tersebut. Seperti banjir, banjir air biasa atau banjir lava dingin yang kadang datang tanpa permisi dan juga belas hati. Nah, berikut ini kita akan bahas 3 kejadian banjir yang datang tanpa kita sadari. Namun bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, tolong klik subscribe ya agar teman-teman bisa membantu kita semakin maju dan berkembang. Tepatnya di negara kita yaitu Laos, ketika para pekerja telah menyelesaikan pekerjaannya, tiba-tiba datanglah banjir yang datang tanpa permisi. Melihat banjir yang sangat besar, akhirnya para pekerja berlarian untuk menyelamatkan diri mereka. Bahkan ketika yang lain sedang fokus menyelamatkan diri mereka, ada satu dari pekerja yang masih sempat-sempatnya untuk mencoba menyelamatkan mobilnya dari terjangan banjir. Udah tahu banjir kayak tsunami, masih aja lu jon-jon menyelamatkan mobil. Untung mobil kamu masih tersangkut di pinggir, kalau terbawa gimana coba? Ketika wisatawan sedang asyik menikmati keindahan sungai, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan datangnya banjir bandang yang datang tanpa permisi. Akhirnya ada beberapa wisatawan yang terjebak di tengah sungai yang hanya bisa menunggu pertolongan datang menolong mereka. Sudah tahu musim banjir, masih aja bermain di pinggir sungai, terjebak di akhirnya John. Sabar ya John. Kabel dua nikel pan lagi nih. Ada air, panik, ekdam berat. Bener-bener, 10 menit ke dalam.